Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Anak-anak ketemu lagi dengan Bu Fitri. Tapi sebelum Bu Fitri menerangkan tentang materi pembelajaran pertama, mari kita berdoa dulu, kita tundukkan kepala dulu sebentar. Kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tundukkan kepala sebentar. Kita baca surat Al-Fatihah sama-sama ya nak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين surat Al-Fatihah sudah kita baca bersama. Sekarang dilanjutkan dengan doa mau belajar. Tundukkan kepala sebentar, doa mau belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin. Jumpa dengan Bu Fitri hari ini dengan tema yang berbeda. Kalau kemarin Bu Fitri menerangkan tentang tanaman obat, hari ini Bu Fitri akan menerangkan tentang tema kendaraan, terutama kendaraan yang ada di darat. Kendaraan yang ada di darat itu apa saja? Kemarin sama Bu Hani sudah diterangkan tentang becak. Hari ini Bu Fitri akan menerangkan tentang kereta api. Anak-anak sudah tahu kereta api? Siapa yang tahu kereta api? Siapa yang pernah naik kereta api? Anak-anak pastinya sudah naik kereta api. Anak-anak, kereta api itu tempatnya di mana ya berhentinya ya? Kereta api itu berhentinya di stasiun. Kalau kereta api yang mengemudikan kereta api namanya siapa? Yang mengemudikan kereta api namanya masinis. Yang mengemudikan kereta api namanya masinis ya anak-anak ya. Kereta api itu panjang, terdiri dari banyak-banyak gerbong ya anak ya. Banyak gerbong anak-anak, nanti kalau naik kereta api dikasih tiket, anak-anak dapat di gerbong berapa. Dan kereta api itu banyak macamnya, tergantung anak-anak mau tujuannya kemana. Kalau mau ke Jakarta namanya Matarmaja. Kalau mau ke Surabaya namanya kereta api apa anak-anak? Nanti sama Fitri diterangkan ya. Tapi sebelum Bu Fitri menerangkan tentang kereta api yang lebih lanjut lagi, Bu Fitri akan membahas tentang materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu anak-anak melafalkan doa turun hujan. Anak-anak hujan itu berkah ya anak-anak ya. Anak-anak barang siapa yang pada waktu turun hujan berdoa, insya Allah doanya mustajabah. Jadi anak-anak kalau ada hujan gak boleh mengeluh. Aduh kok hujan terus sih, cuciannya ibuku gak kering, bajuku gak kering. Gak boleh anak ya, karena hujan itu banyak manfaatnya. Coba anak-anak kalau tidak ada turun hujan, pasti akan kekeringan. Anak-anak gak bisa minum, tanaman-tanaman menjadi kering. Gak bisa makan nasi, karena nasi dari padi, karena padi juga ditanam, butuh air. Makanya kalau ada turun hujan, kita berdoa. Mari kita angkat tangan kita berdoa ketika ada turun hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Lagi diulangi sama Bu Fitri ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tadi sama Bu Fitri diajari materi yang pertama yaitu materi tentang doa ketika turun hujan, agar doa kita
manfaat agar hujan kita hujan itu membawa manfaat, kita berdoa ya nak ya. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu ada di LKS halaman 14. Nanti sama Bu Guru dikasih LKS yang baru dengan tema kendaraan. Dibuka halaman 14 ya nak ya. Kita mengerjakan apa di LKS halaman 14? Di LKS halaman 14 ada gambar kereta api, gerbong-gerbong kereta api dengan tulisan angka-angka. Gerbong 1, gerbong 3, gerbong 11, gerbong 14. Dan ada gerbong yang kosong, titik-titik-titik-titik kosong. Tugasnya anak apa? Tugasnya anak-anak melengkapi urutan nomor pada gambar gerbong kereta api yang kosong ini. Gerbong kereta api ada yang kosong, dilengkapi dengan urutan angka. Gerbong 1, setelah angka 1 berapa nak? 2. Setelah 2 berapa? 3. Setelah 3 berapa? 4. Setelah 4 berapa? Gak ada gerbong 5 ya nak ya. Langsung lanjut ke gerbong 11. Gerbong 11, setelah 11 berapa? 12, pinter. Setelah 12 berapa? 13, pinter. Setelah 13, 14. Kereta api yang bawa ada gerbong 12. Setelah angka 12 berapa? 13, 14, 15. Nanti dikerjakan di rumah sama mama ya nak ya. Anak pintar, anak hebat, siap kelas 1 mengerjakan sendiri. Anak-anak, sekarang lanjut ke materi yang ketiga. Setelah tadi materi yang pertama dan materi yang kedua, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga tetap ada di LKS, tapi kita beda halaman. LKS-nya halaman berapa? Halaman 15. Apa tugas di LKS halaman 15? Tugas di LKS halaman 15 yaitu mengurutkan gambar seri sehingga menjadi urutan. Bagaimana kita prosesnya mau naik kereta api itu seperti apa sih? Apa kita tiba-tiba harus naik kereta api dulu? Apa kita harus membeli tiket dulu? Nanti di sini ada gambarnya. Nanti anak-anak bisa mengurutkan gambar ini sehingga menjadi proses atau tata tertib anak-anak ketika mau naik kereta api. Naik kereta api dengan naik bis itu prosesnya berbeda. Kalau naik bis kita bisa langsung naik tanpa harus antri tiket. Tapi kalau naik kereta api nanti berbeda lagi, ada aturan yang harus kita patuhi. Sebelum kita urutkan gambar seri ini, sekarang tugasnya anak-anak apa? Tugasnya anak-anak menebali kalimat di bawah gambar ini sehingga menjadi kalimat yang bagus. Harus putus-putus ini anak-anak, ditebali. Nah, ditebali seperti ini. Ditebali seperti ini. Ditebali seperti ini. Ditebali seperti ini ya nak ya. Ini karena Bu Fitri nebalinya sambil berdiri, jadi menebalinya seperti ini. Nanti kalau anak-anak mengerjakan tugas di rumah sambil duduk, mengerjakan yang bagus ya nak ya. Ini ditebali seperti ini. Setelah ditebeli, gambar kedua juga ditebeli, gambar bawah ditebeli, gambar yang paling bawah sendiri ditebeli, semua selesai ditebeli. Sekarang tugasnya anak-anak apa? Tugasnya anak-anak mengurutkan. Bagaimana sih caranya kalau kita mau naik kereta api? Nomor satu, kita harus antri membeli tiket dulu. Antri membeli tiket di loket pembelian tiket. Setelah selesai mendapatkan tiket, anak-anak apa yang dilakukan? Anak-anak masuk ke dalam peron. Peron ini tempat kita menunggu ketika kereta belum datang. Anak-anak masuk ke dalam peron. Setelah anak-anak masuk ke dalam peron dan kereta apinya sudah datang, anak-anak masuk ke dalam kereta dengan menyerahkan tiket kepada petugas kereta. Kalau tidak dapat tiket, anak-anak tidak dapat kursi, nanti dimarahi sama petugasnya ya.
Setelah anak-anak menyerahkan tiket, anak-anak sama petugasnya, oh gerbong 1, tempat duduk nomor 3. Anak-anak sudah tahu tempat duduknya, anak-anak duduk ke tempat duduk sesuai dengan nomor yang ada di tiket. Ini yang nomor 4. Ini anak-anak ya, anak-anak sekarang sudah tahu bagaimana prosesnya jika mau naik kereta api. Anak-anak selamat mengerjakan untuk LKS tugas yang ketiga. Alhamdulillah, semua tugas sudah kita laksanakan. Sekarang kita berdoa kepada Allah dengan menundukkan kepala, dengan membaca surat Al-Asr, agar apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat dan anak-anak semuanya menjadi anak yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tundukkan kepala sebentar. Kita baca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr.